Hello, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang. Sesuai dengan judul video yang saya buat kali ini, saya akan coba berbagi 5 situs web pencari kerja yang sangat oke di masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi buat kalian saat ini yang para job seeker yang mungkin sudah lulus kuliah tapi belum dapat kerja, lagi nyari kerja, saya akan coba berbagi sedikit informasi, ya, semoga berguna buat kalian. Oke, dari 5 situs web tadi, yang pertama, ini saya drag di laptop ya. Kalian coba bisa buka yang namanya Jobstreet. Saya akan sediakan alamat detailnya di kolom deskripsi di bawah, Jobstreet. Jobstreet adalah salah satu tempat pencari kerja yang sangat populer di Indonesia, itu sudah sangat lama sekali, dan ada juga di beberapa negara. Jadi, saya akan coba buka di sini ya, Jobstreet. Oke. Nanti saya akan coba share apa aja informasi yang ada di sini yang bisa kalian gunakan. Jobstreet, oke. Jadi untuk saat ini kalau kalian belum punya akun, saya sarankan buat akun terlebih dahulu. Kalau kalian sudah punya akun, kalian tinggal cari. Nah, di halaman Jobstreet ini semua informasinya itu cukup lengkap. Jadi kalian nanti akan diminta memberikan CV, kalian akan diminta untuk memasukkan beberapa data yang penting dan yang terakhir kan yang bisa untuk melamar pekerjaan. Jadi pertama Jobstreet. Nah, terus yang kedua bang, yang kedua website mencari kerja yang terbaik versi saya yang kedua adalah LinkedIn. Nah, apa itu LinkedIn? Nah, kalau kalian belum familiar apa itu LinkedIn, saya sediakan di kolom deskripsi juga websitenya juga dengan detail. LinkedIn itu adalah salah satu sosial media yang menghubungkan para profesional kerja. Antara entah itu karyawan, entah itu headhunter atau job seeker. Jadi di sana itu banyak sekali karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan gede di Indonesia yang punya profil LinkedIn. Nah, di situ juga ada HR yang sedang mencari karyawan. Jadi kalau kalian bingung atau lagi mencari opsi selain job, kalian bisa buka yang namanya LinkedIn. Saya akan sediakan contohnya nanti di bawah. Nah, di LinkedIn itu nanti kalian juga ada beberapa menu untuk mencari kerja, menu mencari networking antara sesama job seeker maupun ke pegawai-pegawai di satu perusahaan. LinkedIn, oke, yang nomor 2. Dan yang nomor 3, JobsDB. JobsDB ini hampir mirip dengan Jobstreet, tapi ini lebih, menurut saya secara personal ini lebih kecil, jadi tidak sebesar Jobstreet. Jadi lowongan kerja yang ada di JobsDB juga nggak banyak. Mungkin sekitar 20%-nya atau 30%. Jadi tapi ini bisa jadi opsi buat kalian karena beberapa perusahaan besar juga membuka lowongannya melalui JobsDB seperti Chevron, Star Energy. Jadi kalian bisa mencobanya di link deskripsi di bawah ya. Dan yang keempat itu adalah Petromindo. Petromindo adalah salah satu web pencari kerja untuk kalian yang bergerak atau tergerak hatinya ingin bekerja di industri mining, oil and gas, dan power plant. Jadi kalau di Petromindo itu nanti akan ada sub-subnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian paling atas itu oil and gas vacancy. Jadi semua lowongan oil and gas itu di paling atas. Yang kedua itu mining, dan yang ketiga itu power. Terus akhir-akhir ini ada infrastruktur juga, tapi kadang ada, kadang enggak. Tapi yang pasti ada 3 divisi yang atau 3 sektor energi, sektor bisnis yang ada di lowongan Petromindo, yaitu mining, oil and gas, sama power. Jadi kalian bisa coba cek ya. Terus yang terakhir nih ya, terakhir buat kalian, itu Career Center Campus. Apa itu Career Center Campus? Career Center Campus itu adalah salah satu lembaga yang didirikan kampus untuk menampung atau mewadahi para job seeker di universitas mereka. Contohnya nih ya, kalau di UGM itu ada namanya ICC UGM, di ITB ada ITBCC, kalau di mana lagi ya, UI juga ada CDC UI, di ITS juga ada SAC ITS. Jadi untuk semua link-link tadi akan saya taruh di bawah, jadi kalian tinggal klik satu persatu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tanya, bang, emang semua itu valid ataukah bener-bener bisa untuk melamar kerja? Nah, sekedar sharing, saya akan coba sharekan dari website pertama sampai nomor 5 apakah saya pernah dipanggil atau enggak. Yang pertama Jobstreet. Jadi Jobstreet itu saya pernah mendaftar satu lowongan pekerjaan dulu pada waktu saya masih job seeker, dan saya dipanggil di situ. Maksudnya saya dapat panggilan untuk melakukan tes. Itu kalau salah saya dapat
3 kali panggilan di perusahaan yang berbeda. Memang untuk kemungkinan dipanggilnya lebih sedikit ya job street, karena kadang saya kurang tahu juga kenapa sebabnya, tapi saya pernah dipanggil 3 kali. Terus berikutnya LinkedIn. LinkedIn, saya juga pernah dapat tawaran pekerjaan di LinkedIn ya. Mungkin ya bukan langsung dapat kerjaan terus langsung pindah gitu, enggak. Cuma ada satu perusahaan atau HRD suatu perusahaan mengirimkan pesan kepada saya untuk meminta detail CV untuk dilakukan proses interview dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang tertarik bisa coba LinkedIn ya. Saya sudah buktikan dan bisa dan bekerja dan dapat panggilan juga. Terus yang ketiga, JobsDB. Nah ini JobsDB untuk pengalaman pribadi saya sendiri, saya belum pernah mendapatkan panggilan di JobsDB karena mungkin hanya beberapa kali ya dulu tuh pada waktu jobseeker saya melamar di JobsDB. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian mencoba, bisa dicoba. Dan keempat itu di Petromindo. Nah di Petromindo itu kalian bisa mencoba untuk melamarnya, karena saya sudah pernah melamar di Petromindo. Pada waktu saya jadi jobseeker dan saya dapat panggilan, itu lebih sering, lebih gampang. Karena apa? Karena di Petromindo itu lowongannya cenderung langsung dikirim ke email. Jadi lamaran-lamaran kerjanya langsung diarahkan kirim ke email hrd.perusahaan apa gitu. Jadi hal seperti ini yang membuat lowongan di Petromindo jadi lebih gampang disortir sama HRD, gampang diseleksi dan gampang dipanggil juga. Terus yang terakhir, career center kampus. Career center kampus ini buat kalian para mahasiswa, saya yakin kalian semua pernah atau mungkin sudah menjadi member di beberapa career center kampus. Jadi buat kalian yang saat ini kuliah di universitas yang mungkin yang tidak memiliki career center kampus, jangan khawatir, karena setiap career center kampus di beberapa universitas negeri yang top 5 yang ada di Indonesia, mereka terbuka untuk umum. Jadi contohnya saya dari Universitas Brawijaya, saya bisa daftar di career center-nya UGM, saya bisa daftar di career center-nya ITB, UI, ITS, dan saya punya semua membernya itu. Jadi bukan sebuah masalah kalau kalian berada di universitas bukan di top 5 lah ya, karena rata-rata career center kampus yang paling ramai itu di top 5, tapi beberapa juga ada sih yang tidak di top 5, tapi ada beberapa lowongan. Jadi buat kalian saat ini yang ada di lagi mencari pekerjaan, jadi job seeker, jangan jadikan sebuah halangan pandemi ini jadi halangan kalian untuk mencari pekerjaan. Jadi sekian ini informasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Buat kalian yang ingin bertanya lebih detail lagi atau mungkin ada suatu pertanyaan terkait dengan 5 website tadi, kalian bisa masukkan di kolom komentar. Jadi kalian tinggal tanya apa namanya, bang ini gimana bang, tanyakan satu persatu, saya akan coba jawab ya. Jadi buat kalian yang masih bingung silahkan tulis komen di bawah. Kalau kalian suka video ini guys, kalian bisa klik tombol jempol. Kalau kalian gak suka bisa tulis klik juga tombol jempol tapi kebalik, tapi dua kali ya, jadi like juga. Oke, terima kasih buat sharingnya. Jadi mostly semua yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman pribadi saya, jadi bukan karena saya cuma searching-searching internet, tapi ini real, saya pernah mengalaminya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini.